Ya, oke teman-teman, ini adalah proses pengiriman paket mesin fotokopi Brother L2740. Yang kebetulan ini yang kemarin kita review ya. Jadi ini sudah ada yang beli. Ini akan kita kirim menggunakan motor legend saya. Kita akan motoran saja, mudah-mudahan bisa sampai ke tempatnya ya. Ini jaraknya lumayan, ini sekitar 1 kilo lebih ya untuk ke tempat sono. Saya mau kirim menggunakan Indah Kargo. Ya, kita langsung saja angkat ya teman-teman ya. Sembilan belas kilo ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini 19 kilo. Jadi bisa dilihat ini. Padahal ini tadi berat bener ya. Kira saya ini lebih dari 30 kilo. Ternyata ringan juga ya. Hanya 19 kilo. Jadi sekilonya itu 7.500 dengan Indah Kargo ya. Saya kirimnya ini ke Kebumen ataupun Jawa Tengah. Ya teman-teman, ternyata lumayan juga ya bawa printer Brother L2740 ini. Walaupun mungkin bobotnya cuma 19 kilo, tapi karena besar ya, jadi menyulitkan saya untuk membawa printernya. Tapi untungnya saya bisa untuk mengkondisikan tadi di jalan juga ya. Karena ya memang saya juga mantan tukang ojek, jadi alhamdulillah bisa. Ya, mudah-mudahan aja printer itu ya sampai di tempatnya, di tujuan dengan selamat. Dan juga bisa difungsikan oleh bapak yang memesan kemarin ya. Karena beliau ini tidak menyebutkan namanya ya, jadi namanya itu dikirim ke alamat orang tuanya, jadi saya agak bingung menyebutkannya. Ya, intinya untuk teman-teman yang mungkin pengen ya beli printer brothernya, saya masih ada beberapa unit lagi yang belum saya review ya. Itu L2700 itu masih, tapi nanti kalau misalnya teman-teman nanya terus ternyata kosong, ya berarti sudah sold out, sudah laku ya. Ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini saya juga posisinya di depan jalan, bisa teman-teman lihat di sini. Adalah resinya ya. Itu kena 142.000. Sangat murah ya teman-teman ya. Saya ini ngirim ke daerah Jawa Tengah dari Kota Agung. Tepatnya di Lampung, Kota Agung, di Tanggamus, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lanjut perjalanannya ya. Semoga printernya baik-baik saja di jalan.